finally. Aku bisa juga akhirnya ke tempat ini dan nikmatin pemandangan di sini sama kamu. I'm so happy. Thank you ya. Indah. Ya kamu gak usah bilang thank you lah. Karena kan apapun yang bikin kamu happy, pasti bakal aku usahain. Pasti. Termasuk buka coffee shop? Ya kalau masalah yang itu coffee shop, ya aku belum sepenuhnya yakin sih, aku belum pede karena kan kita pergi ke sana ke sini, pasti kan ketemu coffee shop lagi. Jadi aku mikir tuh kayak kompetitornya banyak banget dan yang pasti saingannya bakal berat. Sayang, kamu jangan pesimis kayak gitu dong. Aku yakin banget kok kamu pasti sukses. Dan aku mau kamu juga yakin. Ya. Dan aku janji aku akan selalu dukung kamu, nemenin kamu dari awal sampai sukses. Sampai sukses? Ya. Sukses. Amin. Amin, sukses. Anyway, aku punya sesuatu buat kamu. Sesuatu apa sih? But I need you to close your eyes. Perlu banget aku tutup mata? Ya dong. Ya. Oke. Oke, aku tutup mata. Tapi jangan lama-lama. No. Oke, sekarang kamu boleh buka mata kamu. Sayang, ini apa? Ini gantungan buat di mobil kamu. Karena aku mau. Setiap kali kamu lihat gantungan ini, kamu ingat kalau aku akan selalu ada di setiap langkah kamu. Iya, dan teh berarti Azure dan Tristan. Semua orang lagi sibuk ngurusin pernikahannya Pak Adipura, termasuk Bu Tiara. Pasti Bu Tiara nggak akan tahu kalau perhiasannya saya yang curi. Loh, kok saya nggak dikasih tahu kalau kamu sudah datang sih? Tunggu sebentar ya. Tunggu. Mas! Mbak, sini ini calon pengantinnya udah datang, jadi biarin nunggu lama. Ayo sini. Cepat. Jaya. Jangan takut-takut gitu. Sini. Oke. Tolong bantu calon istri saya yang cantik ini untuk buat cobain kebayanya, ya. Mari cobain kebayanya dulu. Ayo, Jaya. Di kamar saya aja. Ayo. Hei, saya. Itu kamar saya. Gantinya di sana. Ayo. Ayo. Saya yakin pasti gaunnya cocok sekali sama kamu. Betul kan? Ayo. Ayo masuk. Kenapa nyoba bajunya di kamar Bu Tiara sih? Gawat kalau mereka lihat saya di sini. Oke, silakan masuk. Ganti kebayanya di dalam toilet, nanti saya tunggu di luar ya. Thank you.
Aku emang gak bisa memberikan keturunan. Tapi selama ini aku sudah mencoba menjadi istri yang berbakti kepada Mas Adipura. Sakit rasanya hati ini mendengar Mas Adipura gak bisa terima itu semua. Padahal selama ini aku bertahan karena aku gak mau kehilangan dia. Gimana, sudah selesai? Sudah siap semua, Pak? Ya. Kamu suka sama kebayanya. Saya sendiri yang memilih warna dan modelnya. Kamu kelihatan cantik sekali. Jangan takut dong. Cahaya. Lihat sini. Hei. Kamu benar-benar cantik sekali. Rasanya saya ingin segera menikah dengan kamu. Jangan takut. Jangan takut ya. Mas, saya mohon jangan. Apa-apa. Saya akan menikahi kamu, kan? Kamu jangan takut, Cahaya. Kamu kan akan menjadi istri saya. Demi ibu saya, Bapak. Tolong! Jangan teriak. Jangan teriak ya. Keluar sekarang, bisa-bisa aku yang dikira nyelakain Pak Adipura. Enggak, lebih baik aku sembunyi dulu di sini. Thank you.
Ya ampun, Mas Adi. Kamu kenapa, Mas? Ini kepala kamu kenapa, ha? Siapa yang bikin kamu kayak gini, Mas? Hah? Kepala kamu diapain? Cahaya ya? Soalnya tadi aku ngeliat dia lagi-lagi keluar dari rumah. Kamu lihat Cahaya keluar dari rumah. Kamu gak tangkap dia, ha? Kamu biarin dia pergi begitu aja. Mas, aku cuma pengen tahu aja kamu tuh kenapa, Mas. Ayo cerita dulu sama aku, yuk. Percuma aku cerita! Kamu bisa apa? Kamu cegah dia keluar dari rumah aja gak bisa! Semacam apa kamu? Percuma aku menikahi kamu. Mas! Ah! Udah dong, Mas! Stop! Bisa gak sih, Mas, kamu tuh ngehargai aku, Mas? 5 tahun kita nikah, Mas. 5 tahun tapi kamu gak pernah ngariin aku sedikit pun. Kamu selalu aja ngerendahin aku kayak gini, Mas. Kamu tahu kan? Keluarga aku tuh gak pernah setuju aku nikah sama kamu, tapi apa aku tetap pilih kamu. Aku relain semuanya dan aku tetap pilih kamu, Mas. Tapi apa, Mas, yang aku dapetin, Mas? Sedikit aja kamu gak pernah bisa ngehargain aku. Cuman karena aku belum bisa kasih kamu anak, kamu giniin aku, Mas. Hah? Aku seenak itu ya di mata kamu, Mas. Mas, jawab, Mas. Salah apa aku tuh sama kamu, Mas? Percuma aku meladeni perempuan jahat seperti kamu. Aku harus mendapatkan Cahaya. Aku gak butuh kamu, aku harus mendapatkan Cahaya. Bapak kenapa, Bu? Siapa yang mencelakai Pak Adipura? Bu Tiara yang ngelakuin ini. Cepat cari Cahaya.